Ataupun praktek sholat jenazah, yakni tata cara sholat ataupun praktek sholat jenazah perempuan, lengkap, arab latin, dan artinya berikut: dengan bacaan-bacaan doanya di setiap takbir. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun praktek ataupun tata cara sholat jenazah perempuan adalah sebagai berikut: satu. Takbir pertama membaca niat dan dilanjutkan dengan membaca Surah Al-Fatihah. Salat jenazah haruslah diawali dengan membaca niat. Setelah itu, dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan membaca Surah Al-Fatihah. Akan tetapi, nanti ketika niat wajib hukumnya niat digetarkan dalam hati pada saat takbir yang pertama atau takbiratul ihram. Apabila nanti niat dilafazkan secara lisan, maka bacaan niatnya adalah berbunyi sebagai berikut. Niat sholat jenazah untuk mayit perempuan, lafaznya adalah di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim Usalli ala hadhil mayyitati Arba'a takbiratin Fardal kifayah Ma'muman lillahi ta'ala Ketika menjadi imam Imam lillahi ta'ala yang artinya saya niat melakukan salat atas mayit perempuan ini empat kali takbir fardu kifayah karena menjadi makmum atau karena menjadi imam karena Allah taala Selanjutnya ketika takbir disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan sampai sebatas bahu lalu meletakkannya di antara dada pusar pada saat takbir. Mengangkat tangan sambil membaca takbir, yakni "Allahu Akbar". Setelah itu, lalu membaca Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الشراط المستقيم. شراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضال. Selanjutnya praktek sholat jenazah perempuan yang kedua Melaksanakan takbir kedua Lalu membaca sholawat kepada kanjeng nabi Setelah takbir yang pertama Membaca surah al-fatihah Kemudian takbir lagi yang kedua Dan membaca bacaan sholawat kepada nabi Allahu akbar اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل Praktek sholat jenazah perempuan yang ketiga, mendoakan jenazah atau mendoakan mayat salah takbir yang ketiga. Takbir ketiga nanti membaca doa khusus untuk jenazah. Adapun bacaan doa untuk jenazah ketika takbir yang ketiga adalah bacaannya sebagai berikut Allahu akbar اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وجارا خيرا من جارها. wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha wa adkhilhal jannah wa a'idha min azabil qabri wa min azabil nar Praktik sholat jenazah perempuan selanjutnya yang keempat melakukan takbir keempat nanti dalam takbir keempat membaca doa khusus untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkannya Allahu akbar اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تختنا بعدها واغفر لنا ولها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم Setelah itu yang kelima praktek sholat jenazah adalah mengucapkan salam ke kanan dan mengucapkan salam ke kiri sebagaimana salam sholat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menoleh ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menoleh ke arah kiri. Itulah sekelumit dari Al-Fakir tentang gambaran bagaimana praktek sholat jenazah perempuan atau tata cara sholat jenazah perempuan. Mudah-mudahan walaupun sekilas bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.